kesannya sih belum terlalu banyak sih, baru 2 bulan. Tapi overall dari selama ini seru pak, seru. Okay. Apalagi kita bisa dapat kesempatan untuk sekolah online yang rata-rata sekolah di Makassar tuh belum dapat. Okay. Sehingga belajarnya lebih seru, sekolahnya lebih dapat. Tapi mantap. Walaupun belum pakai seragam sih, tapi sampai sini seru pak, guru-gurunya enak, banyak yang kategori guru masih muda, bisa berbaur dengan kita semua. Oke. Itu sih pak. Selama 2 bulan sekolah di sini sih, awal-awal itu kayak agak susah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak susah menyesuaikan diri karena kan sebelumnya dari sini kayak ada beberapa lah kultur shock di sini gitu. Kesini seru, teman-temannya seru, baik-baik. Iya. Yeah. Guru-gurunya juga. Mantap. Bukan yang muda. Anunya juga asik. Kesan saya di Sunci yang pertama yaitu teman-temannya baik, yes. Solidaritas. Oke. Okay. Masih tahap adaptasi sih sebenarnya, masih belum ada kesan-kesan lain karena masih kan selama 2 bulan ini masih saya baru di sekolah ini, jadi belum menemukan nilai-nilai penting atau kelebihan dari sekolah ini. Kesannya ya Semiki tuh pertama itu kayak ternyata Semiki tuh kayak biasa-biasa saja, tapi kesan pertama kan kayak biasa saja di Semiki. Tapi lama kelamaan itu kayak Semiki tuh kayak wah, kayak ada kelebihannya daripada yang lain. Kayak ini sekolahnya itu sudah mulai offline kan. Itu sebuah usaha kita untuk siswa itu memahami pelajaran kan itu dengan lebih mudah dengan offline. Terus guru-gurunya baik, guru-gurunya masih muda. Penjelasan guru-guru itu mudah dipahami, teman-temannya nice. Juga ramah. Okay. Terus pokoknya pelajarannya juga seru, apalagi teman-teman di IPA, sekolah IPA. Mantap. Saya baik, teman-temannya baik semua, dan gurunya baik juga, dan ada wifi gratis. Mantap. Ini pak. Senang sih pak karena bisa ketemu sama mereka ini. Ya. Pas pertama awal kan saya juga tidak ada kenalan di sini, jadi kayak asing gitu, tapi ya. Dan berjalannya waktu ini 2 bulan ya bisa juga beradaptasi. Gurunya baik dan teman-temannya juga baik juga pak. Pelajarannya juga suka juga pak. Bagaimana dengan gurunya? Baik-baik pak. Saya merasa bahagia sekolah di Sunci karena pengajarnya baik, ramah. Terus? Dan juga teman-temannya sangat solid. Betul, mantap. Seperti Anjita. Itu daripada saya senang di sekolah ini karena di sekolah ini saya bisa belajar ilmu agama lebih baik lagi dari sebelumnya karena sekolah ini tuh penuh dengan pelajaran agama ya. Pertemuan dengan bermacam karakter teman itu membuat saya belajar supaya bisa bersosialisasi dengan semua orang. Baik pak, panasnya bagus ya. Terus Pak, dapat teman-teman baru. Guru-gurunya? Guru-gurunya juga baik. Betul? Betul pak, tugas tidak. Iya. Punya kenalan baru di sini teman-teman? Banyak pak. Senang karena bisa dapat teman baru. Ya, dan bisa di Sunci ini kan agamanya kayak lebih mendalam karena Sunci itu Muhammadiyah. Jadi kayak bisa belajar agama lebih mendalam lagi. Terus bisa, guru-gurunya juga sangat baik, seru. Dan bisa guru-gurunya bisa memberikan kita pelajaran dan kita mudah memahaminya. Terus teman-temannya bagaimana? Teman-temannya semuanya baik. Kan pertama kita belum dibagi kelas. Setelah dibagi kelas, saya masuk IPA dan saya sangat senang masuk IPA karena bisa kenal sama teman-teman yang baik, ramah, bisa diajak solid. Pokoknya seru. IPS
juga seru. Saya merasakan perasaan yang bahagia dan nyaman dengan situasi juga orang-orang yang berada di sekolah ini. Terlebih lagi dengan guru-gurunya yang selalu ceria dan juga mengapresiasi hal-hal yang kita lakukan. Juga memberikan wawasan tentang apa yang tidak kita ketahui. Namun, ada masukan saya untuk sekolah ini yaitu terbatasnya akses kantin karena belum mempunyai kantin yang menentu. Mungkin ini saja dari saya. Kesan saya saat 2 bulan sekolah di sini yaitu rasanya sangat senang sekali. Meskipun terkadang ada kendala karena kita belajar melalui daring, tetapi itu tidak membatasi kita untuk tetap belajar. Dan saya rasa sekolah di Semici, guru-gurunya sangat seru dan selalu memberikan apresiasi terhadap apa yang kita lakukan. Dan selain itu juga, guru-guru di sini selalu memberikan evaluasi terhadap apa yang akan kita kerjakan. Akan tetapi, saya harap kedepannya kita sudah bisa memakai baju seragam, karena dengan kita memakai baju seragam yang berbeda-beda, akan menunjukkan status sosial siswa dan siswi di sekolah ini. Kita khawatir akan ada kesenjangan dalam pergaulan yang berujung ke mental. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini pas pertama sekolah sini kayak menyenangkan, teman-temannya juga seru, gurunya juga kalau mengajar menyenangkan semua sih, mudah dipahami. Harapanku untuk Semici, harapanku untuk Semici kedepannya pastinya lebih baik sama ada rasa solidaritas yang lebih dierapkan. Kesan saya sekolah di sini adalah menyenangkan, seru, dan ya itu aja. Kesan saya agak hebat. Keren. Hebat dan keren. Kiyowo. Hebat. Bagus banget. Mantap. Solid. Bagus. Amazing. Keren. Kesan saya selama sekolah di Semici di sini kayak menyenangkan, teman-temannya juga seru, guru-gurunya juga baik semua. Sama apa nih? Dagut tahu gimana direkam terus sih. Pertemuan dengan teman baru itu membuat saya belajar. Mantap. Apa kesannya sekolah di Semici? Baik, Pak. Lapangannya bagus banget. Terus? Jajan ke Kasmir, udah simetris muka. Simetris sekali. Serius, Kak? Kok dulu ketawa, Pak? Sama gua dulu. Kalau lihat kak kamera tuh pak mungkin kita mundur diulang dulu. Apa kesannya sekolah di Semici? Jangan boleh hati kak. Jangan boleh hati kak putra. Pak putra pak. Tunggu pak, aku ganti ekspresi kok. Nyawa. Depan dan itu terang. Tutup tidak di situ dapat. Pesan dan pesan kos. Putra. Boleh kita dulu buka foto dulu. Bagus banget, Jen. Ayo sih. Ini saya capek. Kita lupa. Nanti kelasan kita help. Langsung melihat sini lah, langsung apa pesanmu selama sekolah di sini? Part 1. Apa pesanku? Terus aku kayak seru, menyenangkan. Jadi di sekolah ini mudah-mudahan aku sedikit terlalu jadi kesan saya sekolah satu.
3. Cepat. Jadi kesan saya sekolah di sini adalah menyenangkan, seru, dan ya, itu aja. Masukan. Masukan saya. Masukan saya agak ada. Yang lain jangan ribut. Capek kan di video. Ini ribet aja. Munat munat. Kenapa saya bertanya, Bapak? Kita bertanya, Pak. Jangan dong. Menjadi luka. Cepatnya. Apa? Indira. Itu dulu. Bapak, natural. Pulang pertanyaan.